do something. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ولا ريب أن القلب يستأ كما يستأ النحاس وغيره ولا ريب لن أرانا نكرا غراغوانك تتبع وأن القلب استني عتي إكو يستأ يستأ تايعن kalau mana sini tayang ya mana keneku karatan. Karatan apa kolab kama yasda'u kaya oleh karatan apa nuhasu tembaga wahir hunal liana nuhas atau tembaga wajala'uhu lanikim bersiakan kulub atau taim bersiakan kulub iku zikrullahi zikin maring Gusti Allah fa'innau makaiku zikrullahi ku yajluhu bersiakan apa zikrullahi kulub hatta yada'u sehingga menjadikan in kulub. Lapat da'a itu maknanya macam-macam ya. Bisa dorong, bisa narik, bisa ngalang-alangi, bisa ndonga, bisa ngajak, loh, maknanya itu. Tergantung siakul kalame. Hatta ya da'u sehingga ke menjadikan yang kulub. Kalmir ati kaya kaca, al-baydo'i yaitu kang putih. Wa idza talqana lakana tinggal sapa man azzikra yang zikir sodi ama kaiki nayeng wasod ul qalbi tawi kitayenge ati iku min amr lisa perkara loro al ghaflati siji lupa wa dzambilan dosa wajilahu tawiki mengkilape atau bersih iki ati ku bi amro ini adzikri wal istighfari faman mangkut esa paniku kanat ana pol ghaflatu lupa akhlaba iku akhlaba diwingli aiku akhlaba uqatil wingli ding lindi yaitu waktu esiman kana makan apa sadau yaitu iki tayeng iku mutaraki man tumpuk-tumpuk bertumpuk-tumpuk ala kolbi ngatas ati esiman wa idha sodana likana nayeng opal kolbu ati lam tantobi maka kalau tertulis tercatat fi dalam kolab apa suarul maklumati yaitu pokok-pokok atau gambar-gambar kantin kena urwi alama yang atas sebiya utek maklumat ala yang atas sema fayara maka ningali sopaman al-batilan perkara kang batal fi suratil hakin dalam wujud atau gambaran perkara kang hak wal hakute perkara kang hak iku fi suratil batili fa intara kama makramun tumpuk-tumpuk aling atas semanoposat uyaitu tayang azrama maka dadi zalim apa sapa siman to kalbu waswadra di itang apa kalbu to suman warok bulan utawi tumpukane kalb arronu yaitu kang apa namanya nayeng kang akut ya kalau mana sekarang itu mungkin saking nemen ya saking akut ya alladzi qala kang dawu sapa Allah taala fi dalam alladzi kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla jokoyo ngono bal rona balik na yeng ala qulubihim ngatas ati-ati si alladzina yaitu ma barang kanu kana sapa si alladzina ku yaksibun pada kasab kabeh wahina idzin yafsudu yang dalam kolam kone kabe hafidu rusak opo tas suwuru gambarannya kolam fala yakbalu mengkonon rima sopo man hakun perkara kang hak wala yung kiro ringkar sopo siman batri perkara kang batar wadzari kau temu kolam kone ki yafsudu tas suwuru iku aldomu uku batil iku aldomu uku batil kulubi agung-agungnya bera-bera iki siksaannya hati
biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur biha klaniki uqubat fa innastuni uqubat la ta'mal rabbi cakora buta opal absar berapa pandangan mata walakin ta'mal tapi ki buta picak opal qulubi berapa hati allati fis sudur ikan dalam berapa hati wasnu dari kau teh asalnya mukaram kono hati kulus kabene ki hati yang tayengen minal ghaflati saking lupa iku minal ghaflati saking lupa zikrillah wa ittiba'il hawa liku tawa nafsu fi suktilan dalam benda Gusti Allah fa inna huma maqasduna ki al ghaflan zikrillah wa ittiba'il hawa iku yat masani yaitu ngilangaken karone busekaken karone nurul basirati ing pandangan mata batin ing pandangan mata batin qala Allah taala wala tutila tetap manusia peselamat ing wong akhfalna kang lupa sepaman ing isun atau lupa ing isun kal bahwa itu siman anzikna segedikin maning kami wattabalan anut apa hawa huya tuawa nafsu siman wakana apa buruk perkara siman kufurutan yaitu melampaui batas fa idza aradta makana likane ngarepaken sapa sira antak taden taiki anu sapa sira birojulin fadzur maka berfikirlah kamu Hayal ghalibu ala tauteka umum aling atas rajulu kadzikul zikir ayul ghaflatu atau lupa wa ila hakim ala tauteka mdadeka kan hakim aling atas rajulu kitiba luhani kutawa nafsu amis sunnati atau sunnah fa ingkan hamang kalam nasopo rajulu kumina ayul ghaflatu singali lalai wal hawal hawa nafsu falatak tadima kajak kucopasira anu copasira bing rajul walatatabihu ulang ajar ucopasira ing rajul fa'amru makwata berkaya rajulu kefaratun ngiliwati batas mana kau temannya farad ikumudwayu amrihi menyia-nyiakan perkara rajul ay anna amarus dan perkara rajul alladzi wajib kau wajib mengatasi rajul apa yakuma yang terjenengakan bikan rajul wayulazimuhu nana tepakan ing rajul wabikan rajul urus diutawi ketujuan rajul ataupun juga rajul wafalahu lan bagjai rajul ikudwayun tersia-sia Lianus dina kelakuan qad farata teman-teman melampaui batas finjal rajul wa qad naha teman-teman iki melarang sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala an taati sing taat kepada si rajul fawaidu dzikri yaitu tu faida-faida dzikir wa fi dzikri iku dalam dzikir aktsaru utawi akeh min mi'ati faidatin saking 100 iku faida bin haiku sing ngasakne iki faidah anna ustune ki zikir yuki atrudu menolak apa zikir asyaitana syaitan wa yakma'uhu laniki memalu mementung apa zikir yang syaitan faya juzu maka wenang apa zikir sopala bedu hamba nafsa wa kamba minusak nge syaitan Oh, faya khruzu ya, bukan faya juzu ya. Faya khruzu maka menjaga apa zikir al-abda yang hamba nafsu diri ke hamba menusuk kesehatan walau lam yakun namun ornana iku fi zikri apa illa hadhil khasratu malikilah pekerti lakana yakhtir apa zikir kuaiku haqiqan bil-abdi kelawan hamba Allah yaftaru yang taiki wara putus apa lisanu si abad an zikrillah fa inna maka sunnah zikir ikulah itu kalau ramah jingga lengatas abad sopala du musuh illa min babil ghaflati an zikirlah lianu katanya zikir iku jathimun yaitu kedudukan lunggu ala qalbi ibn adam mengatas hati manusia fa idha ghafara maka nalikana lupa sopai bunuh adam wasma sama kawaswas sopai bunuh adam wa idha zakal nalika zikir ibn adam allaha in khalasa maka iki apa namanya mundur sapa setan mundur teratur sapa setan wa tasakhara lan dadi kecil sapa adullah ya tumusa Gusti Allah hatta yasra sehingga dadi setan uka dzubabi bagaikan lalat wa bihadza lan kelawan kila wa idza zakara ismiya din arab al waswasu al khannasu yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati apa qawl bin nas malik nas alladzi yuwaswisu fi sudurin min al jinnati wan wa min hasalaiku setengah sakniki fawaid atau faidah ayu denta dan winda tarid baya sopa rahmat zat kang ulas asih sopa azza wa jalla
wa yusir lan lakro pazikir alhamma ing susan wal ghamal priatin wa yusibuk lan bedel membuka apa zikir al farha ing kebahagiaan wa surur keberan kesenangan kebungaan wa yuqawiya lan dikuat apa zikir wa taqra apa zikir al qalba wal badana wa yunawiru lan memadangkan mencorokkan apa zikir al qalba wal wajah ing wajah lan hati wa yajribu lan bedel buka apa zikir al rizqa wa yaksulan nganggu apa zikir sopas zakir bukan zikir Al-haibata yaitu ing wibawa wal waqoran ketenangan wa minha laiku setengah sing faidan usna zikir iku isru nyampe akan apa zikir al-abda ilaf maqamati saking bapak kedudukan ar-rafiati yaitu kang luhur kamaqamil mahabbati kaya maqam mahabbah alati yaitu te maqam ikutbu ruhiddini yaitu pokoke mubengeki agama putrane agama wa mudaru sa'adat dalam putaran kebahagiaan perputaran kebahagiaan faqad jala maka teman-teman jadikan sapa Allah Gusti Allah li kulli syai'in sababan ing sebab wa sababul mahabbatu tasbab deman iku dawamu zikir lagi zikir wa kama anna darsa kasnune iki dres wal muzakarah talan iki muzakarah iku babul ilmi fa zikru iku babul mahabbati wa syari'a tawiki syari'at mahabbah iku Allah mukan wagung wa kama qamil ma'mur qabatan kaya ki maqam ngawasi walisan bagus fa ya butu maka nyembah sapa si wong Allah Gusti Allah kana kaestune si abad iku ya ruh melihat sapa abad Allah wa kama qamil inabati kaya maqam balik ila Allah famata lazama ka penetepak sapa abdu zikrullahi sebelum awro sama kawari sakan sapa abad rujal kembali abad biqabi kata abad ilai mari Gusti Allah fi kulli ahwalin dalam tiap-tiap keadaan si abad fa yakunu sapa Allah ikula khairu warsani Allah mafza'ahu ing tempat kaget siman indan nawazilin alikana tumi bay perkara kang temurun wa kama qamil ma'rifati fa inastuna ki si abad ikula maksara kaya semasana akeh sop min zikrillah fataka makam buka sapa Allah maring abad baban azimani pintu kang agung minal ma'rifah wa kama qamil qurbi kama ku mendekatkan diri fa inna sura abadiku ala qadri zikri ngatas kadar zikri sahabat azza wa jalla yakunan abad iku ariban parak manusia Gusti Allah fil hadis anu tawi sini ku jali cuman duduk bukan duduk bareng sapa wong zakar nikan zikir maning isun wa kama qamil khasyati kama kumiki khawatir takut nilai maring Allah Faina ustuna abad iku ala qadri zikri lain atas kata zikir kepada Allah wa hudhur qalbihi lan hadir ati asiman fi ikun dalam zikir takunu ana pokosyatu khawatir sahabat mursak zikir bi khilafil ghafil fa inna hijab al khosyati ustuna ki hijab penghalang ketakut fi qalbihi iku roki kun tipis wa min halan iku setengah saking faidah anusna zikir iku yurithu apa namanya wa bersa ikuru yurasu warisa kelapa zikir zikrullahi al-abdi kama qala ta'ala fadhkuruni maka zikir syaraka bingi sun adhkurukum maka yang syaraka bih walau lam yakun iku fi zikri illa hadhiki sholikila faidha wahda hadwe keke apa namanya hadhihi laka faidhi nyukupi bikan hadhi syarafan kemuliaan wa min hasnungu sang faidha nusnaya zikir iku amanu yaitu ngamana kelapa zikir abda min nisyanillah sak ngelupa kepada Allah lakulau maring abad Allah diwa kamu tahu siki nisyaniku sababul abdi sebabai hamba fi dunia wal akhirah fa innaman maksudnya uang nasyakan lupa sopaman Allah nasyahu maka melupakan ingman sopaman Allah Gusti Allah wa wanita sahabaniku nasyahu melupakan ingman sopaman Allah ansahu maka melupakan ingman sopaman Allah nafsahu indewa kesiman wa masolihalan kebaikan-kebaikan ke nafsahu kalau Allah Ta'ala wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum wala takunu ajana sapa siraka bi kallazina kaya wong akeh nasukang lupa sapa lazina Allah fa ansahum maka melupakan ingi kallazina sapa wong alazina anfusahum dewe kallazina ulaika utamu karam kana alazina hum ya ulaik ikal fasikun wa idza nasana likani kulupa sapa abdu nafsahu Arada maka berpaling sapa abad al-masyuri khasa kebagusan nafsahu falakat maka rusak apa nafsahu wasara apa meru perkara abad kufaratun yaitu apa namanya kufaratun kecil gitu ya wasara apa meru perkara abad kufaratun kecil
Farfaratu maka dadi sirik kali ngatas abad apa meru perkara abad wa hatotan ngeliputi bikran abad apa sebabul apa namanya khibati yaitu sebab-sebab kerugian apa khibati sebab khibati sebab kerugian wal hirman dia terhalang wal halak dan kerusakan fi ma'asin dalam iki dunia si abad wa ma'adiran akhirat si ma'asi si abad kama annaman nasyakan lupa sepeman bustanahu ing kebone siman wa apa namanya musyur ahulani kegagai siman falam yaku mengkawin jenengi sopaman biarkan nafsahu walam yatahad halan orang iki ngopin ngopin nafsahu doat maka tersia-sia apa nafsahu wa fasadat rusak apa nafsahu walakatan rusak apa nafsahu walakin aina lantap ikun dalam endi halakud dini utai rusaknya agama minalakil mal ya ternimbang sek ngerusaknya apa namanya harta fa inna halakad dini ikulah sholah hati darah kebagusan ku tetap bada usaf sehalak wala falaha dan tidak ada kebagusan ku tetap wal iyadhu tenyun perlindungan iku billah walau lam yakun iku fi zikir dalam zikir apa illa hazil faidatu laka faiktinyu ku pepahazi faman nasya marupaman Allah ansaw maka lupakan Allah ingman nafsu dia keman wa masolih halan iki kebaikannya kebaikan nafsu fi dunia wa nasya melupakan ingman fil azabi fil qabri wa fil uqba dalam akhirat qala Allah taala wa man tasapa ni qarata berpaling sapa man an zikri sengeling maningi sun fa inna rusdana man iku mak maisatan ada kehidupan yaitu do apa dona kone tukang apa namanya kang sempit kang rupek kang susah wa kadzalika liuma kam kam kodina tunsan lupa dilupakan sapa sira ai tunsan lupa sapa sira fil azabin dalam azab fala amana maka tidak rasa aman ku tetap abdi min zalika sing gunam kono azab kulis ka bena zalik illa bi zikrillah taala wa minha lalu setengah sing faida anna ayata yasrada di mudah ayata yasrada di mudah abdi ka tu hamba wa wa hamba kuala firasyi tasrime hamba au fi sauki atau dalam iki pasar hamba Facebook makan dingin hamba asyima makan puasa lu makan jenengaken mal khofrati satelalai wazari keute mengkonom kono iki Facebook soim iku fadlullahi anugerah gustallah yukti kang maringi Allah ingiki apa namanya sahabat man ing wong yasak ngeresakan Allah fafadlu makut anugerah ala ziru tabak kang urut-urut fidam zikir lam urut tab makarudin urut-urut apa zikir ala huri ngatas lianiki zikir ma'anus nasun zikir iku isarul ibadati lui gampang-gampangnya yaiku ibadah. Wa fil hadith man tasapani kusuku syuhlu min syuhli ya iku setengah sing sibuke man tasapani kusahola uni bukakan man ing dibukakan iman apa zikir-zikir isun an masalati sing jaluk-jaluk isun atau itu maka memberikan sapa isun afdhal ma ing utama barang utia kang maringi sapa isun ing ma kamaring ing ma sapa sailna mukan jaluk kabeh man tasapani kala ucap man la ilaha illallah wahdu hadiwa kasiman la syarikalah ona kayu kutu nama ring mana wahad lau kadu Allah almuku tekara jalur adu kadu Allah alhamdulillah te puji wa utai gusti Allah ala kulisya iku kodir dan kama kuasa fi yaumi indam dinaman meta marotin yaitu dalam 100 kali kanat makan apa kali malu kadesimaniku adla asyar riqabin bandingi 10 budak pembebasan budak wa kutiba lancat lo kadesiman apa miatu khasanatin satu kebaikan wa muhyat landan lebur anu sik kemana pemiatu sayatin satu kejelekan wa kala ta mun kalimat qudsi maniku khirsan merupakan penjaga pengerak samina syaitan yaumain dalam jenis iman zalika mukaram kono yaitu apa namanya kalimat la ilaha illallah walam yaturan kana syubhadun biatula klan utama masak barang zakat kebaikan ma wa illa rajulun amila kamar syubhadun akthar wa kamil syakman wa fi ma dalam iki apa nama sukhikhan manusia panik kalau ucap man subhanallah wa bihamdi miata marrah khutat maka dan lebur apa khutu ya iklu putara siman wa ingkarat meskipun apa khutu ya iku mitra zabadil bahari bagaikan bumi lautan wa fi tirmidhi manusia panik kudakhola manjing man asuka yang pasar fa kalau ucap man la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lalu mulkulah muhamdu yuhyi wa yumit bahwa hayun la yamut biadil khair kan kuasa Allah khair kan bagus
Wau te gusto bala kurisa ingko iki kodirun dat kama kuasa. Kata bama kaman cara copo lemaring man. Alfa alfa kasratin sewuk sewuk kebaikan. Wa bahalan ngapu sepo manusia ngapu sepo gusto manusia man alfa alfi sayatin sewu sewu kejelekan. Wa rafal ngakat malomaring sim abad alfa alfa derajat seribu seribu derajat. Nah ini hadis ini tulis ya gampang kan itu anak perempuan. Orang yang mau masuk pasar membaca kalimat la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in. Ini baca ini tiga kali setiap mau masuk pasar. Wah itu hebat itu ya. Nanti yang laki-laki catat berikan kepada orang tuamu. Orang tuamu suka masuk ke pasar ini suruh baca ini tiga kali. Itu diselamatkan itu berkah sekali nanti. Fadzikru maqote zikir ku ya dulu banding apa zikir itqurqa bing memerdekakan budak wa nafaqatul amal nafaqi proper harta wal jihad fi sabilillah was siyam wal qiyam wal hajj wal umrah tawayanu bulan ganti apa zikir anu taati sekna taat anafliati kang bangsa sunnah kuliah kabeh nafliyah saungkarat padangan petuat iku badaniatan kambasa badan au maliyah tertawa kambasa harta bobima kelawan iki badan meriah mana hal bersama-sama ka haji tawmin wa kul kaya haji sunnah wa kul zalika temu kanam kono iki zikir ya dilu id qurqabah iku ja teman-teman datang fi hadis sahih wa min hazak faidah anu saya zikir ku tariqut taifati dalane sagol iku tariqut taifatalillah dalane iki sekelompok segolongan ahli Gusti Allah wa man syuri wilayati lan kang gelar dadi kewalian menggelar menjadi kewalian fa ma ku tadzikiriku babu dukhuri pintu masuk Allah wa tadzikiriku fi tariqil iku fi tariqil kam min dalam dalane kaum bima sabat tahawat kelawan iki madani sesuci li salati fa man ku tasapan ku tatahara sesuci sapa man wajadah makanamu man roboh yang pernah neman wa najau dan nilametaka sepah Allah yang man wa manutu sepaniku wajadah unamu man ing rob wajadah makanamu man indahun sebing rob kula syai'in kama annaman faqadahu kang kesepen sepah man faqadah maka kesepen sepah iki man kula syai'in fa zikru makote zikir iku aslu maula iku aslu maula tillahi ta'ala asal jadi kekasih ya Gusti Allah kama annal ghafrata iku ra'su mu'adatihi yaitu pokok iki apa namanya muswe zikir faman maqtasa fama iku asur ngakeaken man min zikrillah ahabba makan ahyahu maka ngurip-urip sapa man sapa Gusti Allah ingman wa man ahabba demen sapa sapa Allah Gusti Allah habbu maka demen ingman sapa Allahu wa man habba wa tasabana ku habba demen iman sapa Allah kana maka Gusti Allah kesamu mendengar sapa Gusti Allah iman ala dias muka mendengar sapa Gusti Allah mendengarkan Gusti Allah bingman wa basara niat melihat sapa Gusti Allah ala dzib surkan ngal sapa Gusti Allah bingman walisanu tresane siman ala dzian tikuka ngucap sapa man bing lisan fa isma maka mendengar sapa membilang Allah wa ibsura mendengar sapa man bilang Allah wa itu ngucap sapa bilang Allah wa man tasabbana ghafal lupa sepeman anillahi wa aradul berpaling sepeman an dzikri sek ngzikir man Gusti Allah ada makan kan dzalika yang kanam kono kabeh illa ayyaqru ayyaq warian taiki sing sepeman dzikr Allah wa tanfaran malas membalas lunga apa nafsu dewe ke siman an mujalasati dzikrillah sek duduk-duduk dzikir man Gusti Allah wa an dzakir sek makan dzikir kabeh wa dzalika utai mengkono iki apa namanya man ghafalan anillah iku alamatu adawati tanda-tanda musuh Gusti Allah lillahi man kana Gusti Allah min haitsu la syu sing ora kerasa persiman wal iazu tajub bidungan iku billah wa min haitsu setengah sing faedah anna mujalisa dzikir tuneki majlis dzikir iku ya zul jannati taman surga fa man ku tasapan ku sangarepaken wong ayar ta ingin taiki ngangon sepeman membiarkan ngumbara sepeman riyadul jannati ing taman-taman surga falyadhkur maka berzikir-zikir sepeman Allah wa ya utawi ki majalis zikri aidzaniku majalisul malaikati yaitu majlisnya para malaikat
al-kirami kamul yang mulai salam wa fi sahih muslim layak utura duduk sapa kaumun yadhkuruna kepada zikir sapa kaum Allah taala illa haffatum kecuali ngliputi ngelingkungi ngungkebi ingi kaum sapa malaikat wa husyadhum lan nutupi ingi kaum sapa malaikat ing kaum ar-rahmata ing rahmat wa nasratan temurun aling atas kaum askerateng ketenangan wa zakarum zikiran zikir ingi kaum sapa Allah Gusti Allah fiman satana wa inda dam ning asiki dam sani Gusti Allah fi sukhan inna wa malaikata da malaikat yang tamisuna Gusti Allah memerintahkan malaikat kang mencari-cari sapa malaikat ala zikri fa iza wajadu maka nalika nemu malas sapa malaikat kamani kaum ya zikuruna kan zikir malaikat Allah tanah da bakang da malaikat halumu sinilah kamu semua ila hajatikum mar hajat kamu semua fatahufuhum maka ikin liput ing dilingi sapa malaikat ing iki kaum sapa malaikat tu bi ajni hati aklawan sapa malaikat ila samai dunia wa min hasil kusik faida annal amala kullah tuna amal ikunna masyarakat nalikane mendisyariatkan melaksanakan anda ngakan apa syariat liqamati zikrillah kalau ta'ala wakim lanjenengakan sirah surat li zikir ka zikir isun li adi zikri karena ada zikir isun kalau ta'ala wala zikrullahi akbar maka zikir margustadu ku akbar wa agung ayak baru minkuli amalin wa alam annama waradaka sapa mampu fiyati zikri min ayat wal akhbar saking pro-pro ayat lan hadis wal athan athar la yusik ora kaitung-itung ala qad ala bal qad tingkasafa bal teman-teman terbuka li arbabil basuri mari wong kan duni pro-pro habat hati bahwa anna zikrullah taala bisyuruti kan syarat-syarat zikir wa adabihi lan adabi zikirku afdalul a'mali fa in kulta ma kalamu sapa sida mau topo iku balu tingkai zikir iku balu tingkah zikir ma khuftihi satani ke antengnya tenangnya ke zikir ala lisan wakilatu ta'abi la sedikitnya ke payah fin dalam zikir ku afdolu wa anfa'u min jumlatila ibadah tersekstun ibadah ma'a kasratil masyakot satani ake ke masyakot kengelan kesusahan fin dalam iki apa namanya jumlatila ibadah fa'alam anna tahqiqo zalika tuneki nyatakan mengkona-mengkona ke jumlatila ibadah ikulah ya korah patut apa zalik illa bi ilmi mukasyafati kelas kelawan iki ngerti terbuka iki hati terbuka pikiran wal qadar utawi iki kapa kemampuan ala ziyam sahukang iki gawe kemurahan laka mari sirah bidzikir kadzir kemaring Allah fi ilmi muamalati indal ilmi muamalah antala menteng itu sopa sirah annan mu'thiras dunia kang labeti bekasi yaitu ad-dafiyah itu kang mendorong kami maring ati wa tadafi iku zikru ala dawa mengatas selamanya ma khudul qalbi ma Allah fa amma zikru zikru lisani wal qalbi iku lahin yaitu wong kang kosong fa wa makal tawik istilah wong kang kosong iku lilul jadwi yaitu kang kosong atau sedikit sedikit manfaatnya sedikit manfaatnya wa fil akhbar dalam hadis ma bara sedukaya senapa malidhalika marimukana mukana iki zikru lisan fa hudurul qalbi ma qad hadira ati ma Allah ma adra misati al dam selamanya wa tawiki hudurul qalbi ikal muqaddam itu kang dinginaken ala sairil ibadati ing atas kene pro ibadah bal bi barik lawan iki azzikru iku syarafu sal ibadati wa zikir iku khayatu tamatin ibadati pol-polane iki buah ibadah al-amaliyat kan bangsa amal wal zikir kadwa zikir awalun utawi kang awal wa akhirun kang akhir fa awalu maka utawi katana zikir iku ijibun tepak kenapa zikir al-insa yaitu ing aring al-unsa ing aring billah wa akhiru takhir zikir iku ijibun wajibah kenapa zikir al-hubba ing cinta lillahi marim gusti Allah wal matlub utawi kan den tuntut iku ala zikura yang tawra ora zikir sepaman illa mal insa kecuali sartani ki rasa aring billah wa zikru tawakan zikir ku ya kelompok zikir fil badani fil bidayat dalam permulaan iku mutakalifan yaitu merdi li syarafi qalbi kana iki mengwe ati siki adzakir anli waswas ngwaswas wali sadisani si zakir anila wisik ndolanan illa zikrillah tumayana sumakar kari aring enak opsop-op zikir bizikir ta'ala
wain khulisuk landadiki apa namanya tumancep landadik tumancep nandur dadi tumandur tumancep fi qalbin dalam atiasi zakir apa hubbul mazkuri demen kang den sebut tumaya suruh maka kali dadi apa sih sepa zakir ikmut faran yaitu keserang ila kasrati zikrillahi ta'ala fa inna man habba syai'an demen manswiji wali amang kaya keseneng wali amang kaya seneng sepa man bi zikri kalan zikri manisek walam yasbila ursa bersepa man bi ansikeng se al mulikati wal munsyat bera-bera perkara kang rusak lan perkara kang menyelamatkan ilam annal akhlaqos dene bera-bera khalak al madbumatakan tercela wal khisolan tingkah al mamkutatakan dan bendui iku kasiratun akeh wa kadzalika kaya mengkenemu kasiro al akhlaqul mahmudatu te akhlaqan terpuji wal khisolan pekerti al mahbubatukan terpuji kan yang demeni alati yang bahikan harus lil mu'mini kadu'min apa tahallayin teki apa namanya sepi sepi sapa mukmin bi aklaman alati iku kasiratun akeh dun halemaning wa qad istafa teman-teman nohoni al kalamin pembahasan fi zalika dalam konon-konon akhlak kuris kabeh akhlak sapa Imam Hujjatul Islam finis fi thalin dalam bagian yang kedua fi ikhyan dalam kitab Ikhyauluddin fi dzikril muhlikati dalam menyebutkan menjelaskan perkara yang menghancurkan kehidupan hati pikiran wal munjiat telah kami menyelamatkan wa kalamu tadamu ghazali fi hadzil funun dalam mikra propro cabang wa yaki hadzil funun ikal muawalu kadadi pegangan kadadi pegangan kadadi tetanggenan ala ing atase kalam wal marjul ka tempat kembali ila maring kalam li kamari kala sempurna Imam Ghazali fil ilmi dalam ilmu wal ibadati wa zudi wal ma'rifati zudan ma'rifat wal yusuf Imam Ghazali iku jaman ngeplak Imam Ghazali fi zalika kalamin fi zalika in dalam mukana-mukana kabeh kalamaman ing kalim ucapan wong takut damu geningan iman minas salafis soleh saya ulama salaf soleh wa masyaikh turikilan apu guru-guru kamu punya iki apa namanya pengetahuan jalan kang bagus waqad iktafalan teman-teman iki anak kalau sekarang mana gini ya waqad iktafat teman-teman mengulang kembali napak tilas lah kira-kira begitu makna yang pas kayak gitu ya napak tilas ya napak tilas Ghazali asal dengan asal kalam bakta basalan ngalap ya min anwari saking cahaya-cahaya kalam man wong jakan teka sepuman batu saya kalam min ahli hadha sani sengali kila keadaan min ulamil muslimin wa sholihim lani kesolah sholah muslimin min ahli syairil afah kesengali sekali proyeki pejajahan wal buldani dan negara itu misri syekh al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad suhaib bin Nasuhid Diniyah yang mengarang kitab Nasuhid Diniyah kama ya'rifu kaya tengerti zalika mungkono-kono kabeh wa yu'allimun ngajarakan in zalik tahkikian kan secara hakikat man walau kadu siman rusun utawi temancep fi hadzil ulumi wa husun lan iki kang menyelam menyelam seluruh poet lain lan iki tampak ala asrori ala asrori tarik kita ngatasi kerasi-rasi iki apa namanya itu Gusti Allah. Nah ini mulai bab-bab dari keimanan, keimanan kemarin setelah bab yang terakhir yaitu apa bab haji kemudian kepada bab zikir. Ini. Yang namanya wirid itu adalah ya wirid zikir gampang. Riang lari wiridku. Makanya ketika wirid itu ada yang jadi pegangan, pegangan ya. Ada pegangan hidup, pegangan orang ketika melaksanakan wirid. Sebab patokan-patokan wirid itu banyak. Patokan-patokan itu banyak. Orang melaksanakan ijazah, melaksanakan amalan itu aja tiga. Sebenarnya az-zikr itu ala salasati anwa. Di sini saya lihat tidak ada penjelasan kayak gitu. Az-zikr ada tiga tingkatan. Tiga tingkatan, tiga golongan. Yang pertama yaitu az-zikr bil lisan. Kalau lisan, yang penting dermemel lah. Kalau bahasa buntet itu lisannya dermemel. Zikir ya banyak kalimat-kalimat yang diucapkan ketika berzikir kepada Allah banyak itu lisannya
Yang kedua, az-zikru bil qalb. Yang zikir hatinya. Jadi cangkem sekaya-kaya kemenang, tapi hatinya terus berzikir. Sehingga ciri-cirinya, kalau orang yang hatinya berzikir, ketika ditanya gelambir jawabannya. Kadang-kadang kaget karena enggak paham. Jadi kadang kiai ketika diem ditanya kadang-kadang gelagapan kiai itu, atau kadang gelambir jawabannya. Oh, kalau kata orang, wah ini apa namanya khairul adatnya, enggak sebenarnya kalau zikir. Oh, tapi namanya takut gelagap duduk zikir karena kempluirak sih, itu beda, ngerti? Itu zikir dengan hati. Ada yang paling hebat itu azzikru bilisan wal qalb. Ketika kemudian lisannya berzikir, hatinya berzikir, lisannya berzikir sama. Sehingga ada kemudian zikir, wiridan, bacaan, di mana kemudian ketika lisannya berzikir, hatinya memohon. Loh ini nih, yang memang susah. Kalau orang yang baru pertama kali mungkin membaca 4-5 kali masih belum nyambung. Tetapi kalau sudah terbiasa, ketika lisannya berzikir, hatinya memohon, itu biasa. Lisannya zikir, hatinya njaluk Gusti Allah. Contoh kayak begini umpamanya. Di antara bacaan yang saya baca tiap hari ada di sini. Bacaan apa? Saya itu tiap baca bangun tidur minimal 3 kali sore sebelum surup, sebelum ghurub, sebelum zawal syamsi. Saya mesti baca 3 kali. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alazim astaghfirullah. Itu saya baca di antaranya. Lagi turu baca ya lumrah itu sih alhamdulillah rabbil alamin, terus baca itu 3 kali. Inda zawal syamsi atau setelah zawal syamsi baca 3 kali bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alazim Allah akbar astaghfirullah. Itu rutin saya baca 3 kali. Oh, gampang kayak kue tuh, ngerti? Itu baca ini kalau terus menerus itu bisa menggoncangkan ars. Tapi yang angel itu kan bacanya enteng, rutinnya. Kenapa? Karena kita enggak belum dimulai biasa, belum dibiasakan untuk berzikir. Tuh, cepat dimulai dengan baca-bacaan yang sederhana sajalah kayak gitu. Atau membaca umpamanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau 3 kali 7 kali. Dibiasakan gitu. Itu gampang sekali. Gampang. Itu kan jelas kata Rasulullah, kalimatani khafifatani alal lisan, kan gitu kan, thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi. Diwaca di tahlil baik kan, lama-lama di bareng-bareng kadang-kadang ngantuk menang. Oh ini ada kalimat kalau begini, itu orang berzikir luar biasa sebenarnya ya. Jadi kalau para ulama itu enggak kesiri, ketika berzikir diam, enggak kesiri. Apa? Ini sebagai deposit yang kita enggak sadar. Deposit secara apa namanya pahala secara ibadah dan deposit keauliaan. Kalau kemudian orang tidak zikir menjadi wali, oh ya wali kukun. Semua itu melalui proses semacam itu. Tapi ajak orang melaku, awas ki. Saya tuh paling enggak suka kalau ada anak bawa tas be kurmuk stop kurmuk. Walau sih kuis amatiran gini tuh. Kayak ini TPI baik. Ya ke TPI kan dalam film Rahasia Ilahi kan, kayak yang bawa tas be melaku perangkau rasa tas be balangkan tas be murup. Oh itu kan biasa. Oh, tas biasa dibalangnya kan angger mingsor dibaik bukat kemurung. Itu kebiasaan teman. Tetapi kembali lagi ya, kembali kepada keimanan seseorang. Zikir itu membutuhkan keimanan loh, awas jangan salah. Itu adanya kembali kepada manusia masing-masing. Saya itu berulang-ulang selalu menyampaikan, ketika orang itu berzikir, apa zikir yang terbaik itu? Istighfar sama sholawat. Saya berapa kali, mungkin lebih dari 10 kali saya bicara kepada kalian.
Kalau kamu mampu baca istighfar selawat sehari 1000 kali, sewu be sewu. So karo jagong, karo melaku, karo futsal, karo minton, karo gapleh, umpamane, plek, astagfirullahaladzim, plek, astagfirullahaladzim, ngimar subhanallah mamanya. Itu rutin begitu. Terus coba istighfar selawat akan digampangkan semuanya. Ketika sudah terbiasa, kamu akan nambah yang lain, akan pengen yang lain. Dengan sendirinya itu akan pengen. Dan dengan sendirinya nanti segala apa yang ada pada diri kita akan berubah. Oh, semuanya rada medit, hilang rada meditnya. Semuanya bengkerengan benyawat baik, hilang nyawatnya bengkerengannya. Dan merasa bersalah terus, akan merasa bersalah terus sama siapapun. Sebagus-bagusnya wong ngerasa salah, ngerti? Sebagus-bagusnya wong ngerasa, lagi benernya saja mengaku salah itu bagus. Apa maning salah? Penyana wong sing salah beri rasa salah, ya kemplu, ya kan? Wong kesalah kiki. Sebab melihat kesalahan kebenaran seorang itu aja jadi dewek coba. Kamu salah atau benar, orang lain yang akan bisa menilai. Kebenaran dan kesalahan itu anak jari dewek, anak jari dewek, anak jari Gusti Allah. Kan gitu. Jadi kebenaran, kesalahan itu ada jari awak kayak dewek. Kata diri sendiri, oh, jari kita benar, jari kita sebeli salah. Ya jari ira. Pribadi jari orang, lingkungan. Pribadi jari Gusti Allah kan itu. Kayak contoh, uang kecedet, bleg, tiba beli sembahyang, utara kaya kebis sanggup, gak apa-apa Gusti Allah maha murah, jadi ngerasa benar. Tapi jadi hukum salah, Gusti Allah lebih salah. Kan gitu kira-kira. Orang itu umumnya begitu. Orangnya itu biasa melaksanakan pembenaran, bukan kebenaran umum itu. Salah tapi kayak benar. Uskaruan salah kayak benar. Maka sebaik-baik orang itu sportif. Kayak iblisku, diantara sifat harus kita ambil oleh iblis itu sportifnya. Ditakon iblis apa wong persingit-singiti, sira Muhammad tuh. Yang ngira mana iblis, kepala sekolah itu mau konon. Umpamanya, tanya sama kepala sekolah. Atau kamu tanya sama saya, siapa yang paling benci? Pak Kiai, usir tinggi isu langsung. Terus beri kentian kau maning, untap temenir aku. Itu kadang kamu, apa? Karena ini, orang kayak begini kosong. Hatinya itu tayangan. Jadi gimana cara injila uhunya? Lah itu dengan berzikir, belajar mulai. Ngerti? Belajar. Belajar mulai, belajar. Istighfar sholawat, belajar. Belajar baca subhanallah, belajar. Itu nanti dengan sendirinya akan terkikis sendiri. Dengan sendirinya itu. Di samping memang butuh penuntun, ya kan? Tiap sesuatu itu butuh penuntun. Tidak ada orang yang bisa berjalan sendiri. Siapapun tidak ada. Harus ada yang nuntun, harus yang ngalokaken, harus yang nuduhaken, harus ada. Sebab yang namanya pelatih itu lebih jeli daripada pemain. Kan begitu? Ngapa sih yang main bal kudana pelatih kedingku? Oh, ngapa? Ngapa sih main mentor harus ada pelatihnya? Karena pelatih lebih jeli. Penuntun tuh kayak gitu. Kadang-kadang pelatih lebih jalan berterima pemainnya, tapi strateginya pelatih lebih jitu daripada pemain. Nah kan gitu perkaranya itu. Nah kembali ketika orang itu kemudian melaksanakan zikir, itu kembali kepada keimanan. Kepribadian keimanannya, keimanannya seorang. Maka saya katakan kemarin, ketika keimanan untuk melaksanakan zikrullah, zikir kepada Gusti Allah, iman itu adalah sebagai psikomotorik atau daya dorong kehidupan umat manusia. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala merunkan wahyu pertama kepada malaikat Jibril, apa coba? Iqra bismi rabbikal. Coba kamu ingat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimatnya bukan utlu. Bukan begitu. Ada kalimat utlu, ada kalimat iqra. Kalimat mana sama-sama membaca. Sama-sama membaca. Tapi kalau utru kalimatnya bukan iqra, iqra ya Muhammad, bukan utru ya Muhammad.
Kalau kalimatnya pakai utlu, maka Nabi Muhammad cuma membaca, enggak bisa apa-apa, sudah selesai. Kadang baca, selesai kan? Kayak kamu baca koran, baca puisi, gitu. Maka kemudian ketika ada pertandingan baca Quran, kalimatnya musabaqah tilawatil, itu benar itu kayak gitu. Tapi kalau kalimatnya musabaqah qiraatil Quran, ya kudu alim, kudu ngerti. Sebab kalimat iqra bismi rabbika itu artinya adalah mengobservasi alam semesta. Tuh. Kalau kau pengen tahu, kamu cari tuh dalam kitab Bahrul Muhit. Itu kalimat iqra di situ, kalimatnya itu mempunyai empat pengertian luas. Pengertian bukan sekedar membaca, tetapi mengawasi alam semesta. Menteladani alam semesta. Menerima alam semesta. Tentunya ketika kita sudah bisa mengawasi menerima alam semesta, kita menyatu dengan alam semesta. Ketika menyatu dengan alam semesta, di situ ada manusia. Kalau ada manusia, maka kita akan bersosialisasi. Bagaimana cara bersosialisasi? Ya kita menyebarkan ajaran-ajarannya Allah dan Rasul-Nya. Lain di sini. Makanya kalimat itu iqra. Ketika kalimat iqra, bismi rabbika. Ini yang perlu digarisbawahi, kalimat bismi rabbika. Menyebut nama Tuhanmu, nyebut pangeran itu apa? Bismillah itu mempunyai pengertian ayrububiyah, ketuhanan, uluhiyah, ketuhanan, tuh atau hidiyah, keesaan. Maka yang pertama ini pengertiannya, ayat yang pertama ketika diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah yaitu keimanan, ketauhidan. Oh, iman dingin. Sebab kalau orang itu ada iman, walaupun setitik bangor kayak apa, drong, tuh kayak apa, mati menjadi surga. Ya kan? Orang baiknya kayak apa, amalnya banyak, enggak ada iman, ya neraka. Pada akhirnya, ukbal umur itu akibatul umur, ukbal umurnya itu. Ini terjadinya begini nih. Terjadinya. Maka ketika kita ini kita saya bicara ini sebelum masuk ke zikir. Sebelum kita masuk ke zikir kita kuat kondisinya dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini untuk memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad, mentumancapkan keimanan itu luar biasa. Allah itu melalui malaikat Jibril itu. Ini kalau dibahas banyak sekali ini. Konsepnya banyak luar biasa ini. Lah kemudian dari potongan-potongan ayat ini baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Lah ini baru kemudian ketika kita bicara keimanan baru bicara akhlak. Khalaqal insana min 'alaq, manusia dadekaken min 'alaq. Asal manusia metu je petantang, petenteng kaya ira kabeh. Ada lagi min ma'in dafik. Banyu sing macut-macut biasa era lakoni metu kucu petantang petengteng, masya Allah kaya iraku. Ini. Nah kemudian apa? Ini menunjukkan kerendahan manusia nih. Manusia itu rendah, asor, hina. Maka ketika hina, kalau punya rasa keimanan kepada Allah dan kemudian karena rasa hina ini maka timbul akhlak. Bagaimana untuk memuliakan diri manusia? Nah itu baru dengan yang terakhir dengan zikir nanti kalimatnya kayak gitu penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama itu. Nah konsep keimanan di sini itu penting. Yang saya katakan kemarin al-imanu la yazidu wala yanqus. Makanya iman itu ada empat. Pembagian iman itu ada empat. Apalagi iman empat itu. Yang pertama adalah imanun matbu'un. Ya pertama, imanun matbu'un, iman yang sudah dicap, iman yang sudah disetempel. Lah ketika iman dicap, disetempel, nah ini orang yang ahlu zikri. Nah baru ini, ahlu zikri minal zakirin. Yaitu iman yang disetempel, yang dicap, ka imanil malaikah. Oh itu. Maka para malaikat ketika suruh tasbih, tasbih saja. Ketika suruh ruku, ruku saja. Ketika suruh sujud, sujud saja. Tahlil,
tahlil saja. Maka ketika Rasulullah kemudian melaksanakan Mi'raj, menemukan beberapa malaikat dalam keadaan yang berbeda-beda ketika beribadah kepada Gusti Allah, ada yang dalam i'tidal, ada yang sambil ruku, ada yang sambil sujud, ada yang sambil tahiyat awal. Rasulullah bertanya malaikat Jibril, hum al malaikatu yusabbihuna Allah wa yukabbiruna. Itu. Ini pada Gusti Allah. Zikir. Kenapa? Karena imannya distempel Gusti Allah, sudah dia bisa bergeser. Enggak bisa. Nah, itu ya. Enggak bisa bergeser. Yang kedua adalah imanun maksumun. Imanun maksumun ini iman yang menjaga langsung Gusti Allah. Yang menjaga langsung Gusti Allah ya. Ka imanil anbiya wal mursalin. Nah ini. Makanya para nabi, para rasul, setiap sikap laku lampahnya itu mesti harus berasa petunjuknya Gusti Allah. Enggak bisa saya nak ke waduk, saya nak kayak kita-kitaan. Enggak bisa. Sehingga kalau umpamanya para nabi, para rasul melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu tanpa ada perintah dari Gusti Allah, tanpa ada perintah, ditegur oleh Gusti Allah. Pasti ditegur. Atau kalau para rasul itu ngomong sesuatu, bicara sesuatu yang tanpa konsultasi dalam danuaka, tanpa kehendak Allah, akan ditegur oleh Gusti Allah. Oh, ini Piper, contoh begini. Nabi Yusuf itu nabi apa namanya itu yang terkenal ganteng ya kan? Ya enggak? Terkenal apanya? Ganteng. Sebab Gusti Allah itu menciptakan, menjadikan sifat jamalia itu satu. Gusti Allah menciptakan sifat jamalia itu satu. Sifat ganteng, sifat cantik itu satu. Kamu cantik, yang perempuan, yang laki ganteng itu satu. Kita hitung. Dari satu ini, separuh untuk Rasulullah. Separuh untuk? Tinggal berapa? Dari separuh di perapat. Seperapat untuk Nabi Yusuf. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Seperempat kan? Yang seperempat diambil separuh lagi untuk sahabat Dihya Al-Kilabi. Berarti tinggal seperempat tadi kan? Tinggal seperempat. Ya seperempat tadi itu disparuh oleh Gusti Allahnya untuk sahabat Dihya Al. Tinggal seperempatnya dijatuhkan Gusti Allah untuk manusia sedunia. Dilemparkan oleh Allah di Jabal Qubais. Karena dilemparkan di timur tengah, wong timur tengah gaga-gaga, cungure bangir-bangir, ganteng-ganteng, cantik-cantik, manis-manis. Menyebanglah sifat ganteng sampai ke Brebes, tes. Dermayu, tes. Cimarati, tes. Ketintang, lah sudah. Ini, jadi uang sedunia tetes jatuhnya di timur tengah pas Indonesia rada apes, masih mending Papua. Masya Allah, cungur beka nyolongob. Ini jadi sifat gantung kayak gitu. Cuma perbedaannya, ini perbedaannya nih, kalau Nabi Muhammad itu wajhuhu kasyamsi, wajahnya seperti matahari. Kalau ada kitab yang mengarang, saya punya beberapa kitab yang pernah saya ngaji, itu umpamanya ya, kitab tentang apa Syama'ilul Muhammadiyah, bagaimana Nabi Muhammad secara fisik, itu gak jelas sebenarnya sahabat itu. Kayaknya pakainya. Jadi para sahabat itu gak jelas lihat wajahnya Nabi. Gak ada. Nyainya sendiri dari Siti Aisyah, sampai kemudian dari Siti Aisyah sampai ke bawah, yang positif Fatimah,
umpama istri Zainab, Siti Ruqayyah, enggak jelas mencipati wajahnya Rasul. Itu. Kenapa? Karena kan samsi kayak matahari. Nah sekarang kamu kalau lihat matahari jelas, apa mencilak matanya? Kamu kalau lihat matahari, matamu merem apa mencilak? Kan menciut kan? Apa maksudmu? Padang sekali dipadangakan. Kan enggak. Maka wajhu ka syamsi. Tapi kalau Nabi Yusuf, wajhu kal qamar. Karena kal qamar sehingga bisa dilihat, tampak indah. Orang kan bisa melihat bulan purnama. Ya enggak? Jelang. Apa ada orang lihat bulan nyurang matanya? Langkah nyurang. Lihat Nabi Yusuf kayak gitu. Tapi Nabi Yusuf yang begitu tampannya, begitu gantengnya, kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Yusuf untuk mengawini Zalikhah. Kamu harus tahu itu. Siti Zalikhah waktu itu saya 70 tahun lebih. Nabi Yusuf itu ketika jalan-jalan, ketika mengekspansi, melihat rakyatnya Nabi Yusuf itu di tengah-tengah kota, ada orang manggil-manggil, ya Yusuf, ya Yusuf. Nabi Yusuf mendengar suara sayup-sayup. Suara ini sering saya terdengar. Enggak asing suara perempuan ini. Siapa ini? Pas dilihat, saya tuh enggak asing suara ini. Orang tua dengan bawa tongkat. Ketika bawa tongkat matanya buta. Buta, budeg pisan. Coba, komplit. Tua, picek, budeg. Coba serau. Tekan. Man anti, kata Nabi Yusuf, siapa sampean? Ya Yusuf, ana Zalikha, Siti Zulaikah. Zulaikah, coba-coba itu. Coba. Yang tadinya cantik jelita. Ketika Nabi Yusuf dibeli oleh Siti Zalikha, oleh suaminya sebagai wali kota Mesir, ya, Nabi Yusuf umurnya 7 tahun. Siti Zalikha sudah hampir 60 tahun waktu itu. Udah 20 tahun lebih, tahun 55. Wong wadon 55, wong Timur Tengah masih ayu. Kata wong Indonesia. Ya kan? Kata wong Mertapa, wong Astana Japura, wong Betawi, Brebes, Dermayu. Sudah 40 aja meriatinakan. Ya kan? Wong wadon umur wong wadon Indonesia seket pas watuk bengoklok. Beli watuk katisen. Beli katisen apa kelara kabeh. Kelara kabeh migran. Ayo bet terus turunin pendem sih. Ini. Itu usianya. Sedang Nabi Yusuf itu kawin umur 25 tahun. Berarti 7 ke 25 berapa tahun? Coba. 7 ke 17 kan 10. 10. 10 tambah 13. Berarti sekitar berapa? 18 tahunan kan? Waktu itu si Zalikha usianya umpamanya hampir 60 tahun, 55 tambah 18. Umpamanya gitu kan. Atau waktu itu sudah si Zalikha usianya sudah 60 tahun. 60 tahun masih ganjen. Ditambah 18 berarti 78 tahun. Itu Siti Zalikha. Siti Zalikha itu apa? Ketika Nabi Yusuf usianya 12 tahun itu demen dicoba oleh Gusti Allah. Mencintai Nabi Yusuf luar biasa. Sehingga ketua Dharma wanita ini ya namanya Siti Zalikha kan apa namanya itu? Apa namanya istrinya siapa? Wali kota kan? Istrinya wali kota coba. Jadi mending budak hina itu. Budak loh. Jadi buah bibir viral. Mus tidak ada hoax waktu itu, mau viral. Ibu-ibu membicarakan. Ibu, oh, wali kota apa? Ibu wali kota demen sama budaknya, segala macam. Kan panas, ya enggak? Panas itu. Ya wis, jadi Zalikha, kumpulakan bae perempuan sekota Serbon pamaneka. Sana, kumpulakan. Kan cerita-cerita kan kayak gitu kan ceritanya. Kumpulakan kabeh, sing kawitan anaknya orang bini camat, orang bini kubu, RT, RW, semua. Tekening rabi nikir bin ustadz ya juntang kabeh sekalian wis mono wis begitu persilakan kan ceritanya ku itu kasih makan kasih apa dikasih pisau ya kasih makan buah-buahan
ketika lagi ngupas buah-buahan mangga, ibu-ibu dan wanita dipersilakan, ayo dikupasin, dikupasin, begitu kupasin, Yusuf petuk keluar, kata Zalikho, keluar. Hanya lewat saja, ibu-ibu itu melihat Nabi Yusuf tercengang, kan gitu. Saking tidak sadar melihat tampannya Nabi Yusuf, itu tangannya itu terbeler itu, nggak kerasa. Enggak kerasa sehingga tampaknya saya menyatakan mahadza basharun inna man huwa illa malakum karim. Ibu-ibu menyatakan ini bukan manusia, illa malakum karim, malaikat ini sehingga tampaknya lewat. Begitu Nabi Yusuf masuk, dilihat jerit semua ibu-ibu, ada yang jempolnya tugel, ada yang jentiknya tugel, ada yang telunjuknya tugel, enggak kerasa. Lamun nasut kalan kiki ukurane. Ini hilang semua. Oh, itu. Ini sebab kalau ibu-ibu itu kalau melihat laki-laki ganteng itu kepoyu-poyu. Terpoyu-poyu. Kalau perempuan itu kalau laki-laki yang ganteng terpoyu-poyu. Oh. Kalau laki-laki lihat perempuan ganteng tidak terpoyu-poyu, terngentut-ngentut. Oh, itu ya. Bedanya di situ. Lah ini lah Nabi Yusuf kemudian tahu itu Zalikho, sudah tua bangka. Kamu tahu itu Zalikho. Ketika sudah tidak jadi wali kota, itu nyepi, jadi orang melarat, bangkrut. Tedongan Gusti Allah ku 30 tahun pengen nikah sama Nabi Yusuf. Tedongan salasina sana. Matanya picek buta itu karena menangis meminta Gusti Allah, ya Allah saya minta dinikahkan, dijodohkan dengan Yusuf. Usianya sudah 60 tahun. Yusuf 12 tahun. Akal tidak mungkin. Biru di doa muka-muka kabin karo Ira. Lah ya angel. Ya kan upamanya. Haji Ola ya Allah. Muka kabin karo Mas Ehan. Ya angel. Coba. Haji Ona pengen kawin karo Ehan namun waka. Ya kan hal yang tidak mungkin akal tuh. Ya kan. Oh gitu, gembleng mah aja kan ke anu kan. Itu enggak mungkin akal. Siti Zainab saking mencintainya, saking senangnya cinta, cinta itu benar-benar hatinya zohiron wa batinan wa badanan wa sinan wa sya'ron wa farjan. Saking apanya nih, sawak mudah-mudah mencintai itu. 30 tahun malaikat itu nangis. Wah, kedawan, kedawan cerita kedawan ini ya. Kedawan ini terlalu panjang ceritanya. Lah, ketika kemudian malaikat Jibril ngomong sama Nabi Yusuf, "Yusuf, kamu minggu depan akan kawin sama Zalikho." Dikawinkan. Nabi Yusuf bertanya, "Zalikho yang mana, wahai malaikat Jibril? Yang kamu temuin di pasar itu. Yang tua? Iya, budak iya." Yang pijat iya, kata mereka Jibril. Kamu nanya kok banyak banget. Tuh. Nabi Yusuf diam. Nabi Yusuf diam. Dalam hati ngerentek Nabi Yusuf. Ngerentek dalam hati Nabi Yusuf. Apa ngerenteknya? Ya mbok ya, jangan dengan itu. Ya kan orang kan manusia, orang paling ganteng. Ya enggak? Ganteng, gagah, sugih, wali kota. Kok dikawin orang tua apa gak ada yang lain gitu loh. Kira-kira. Gitu. Mikirnya kayak gitu. Ketika Nabi Yusuf ngerenteg kalimat kayak gitu. Ngerenteg nih. Malaikat Jibril turun lagi. Yusuf. Kalau kamu ngerenteg kalimat kayak gitu lagi. Namamu akan dicoret dari kerasulan Allah. Yang serang. Iya iya. Pas bagian lu sebetua mu bangkaus. Pokoknya wis. Wes bismillah lah wes. Kan gitu. Lah kamu kan kertak-kertak gebe miliaran kertak-kertak. Bukan juta ngerentek be rasih entah uripe ku. Ngerentek be uripe. Dumbar malaikat kan dirasih. Nih batu mati kan jenapin kan tege dumbar ben Gusti Allah. Oh. Enak kepar. Oh. Ini perbedaannya. Kalau Nabi kayak gitu, Rasul kayak gitu, ngerentek be kayak gitu. Kalau tata petunjuk kayak Rasulullah. Rasulullah itu ketika nikah
Semua ikhtilaf itu tidak berdasarkan keinginan Nabi, semua dari Gusti Allah. Perintah. Saya kan pernah mencita, bagaimana Rasulullah mengawin Siti Sofiyah? Ya kan? Siti Sofiyah binta Uqbah bin Huyai binta Huyai bin Akhtab. Siti Sofiyah itu salah satu garuannya Nabi yang cantik sekali. Cantik, lembut hatinya, lembut jiwanya. Kalau ngomong enggak pernah getak-getak uang, enggak pernah nyinggung uang, enggak pernah bengkerengan. Di situ Sofiyah tuh enggak pernah melengos, enggak pernah maketos-ketos. Situ Sofiyah. Itu luar biasa. Lah situ Sofiyah tuh pacaran sama sahabat Dihya. Yang tadi saya katakan seperapat gantengnya untuk sahabat. Ya kan? Kalau sahabat Dihya tuh anak-anak perempuan kalau mau tahu. Ada ibu-ibu tiga orang lagi hamil ngobrol berdiri. Sahabat Dihya lewat, enggak sadar lahiran semua. Ibu-ibu hamil sudah 9 bulan lagi ngerumpi. Sahabat Dihya lewat, sambil nyubit-nyubit itu Dihya. Perempuan kan gitu biasa cubit-cubit kan gitu. Cubit lagi. Itu. Yang dicubit pura-pura endek-endekah. Pura-pura yang kamu dicubitnya sih itu. Kan gitu. Sobat dia lewat. Padu liwat. Sedek. Begitu liwat, oh, lahiran kabeh. Coba. Makanya ketika malaikat Jibril itu kalau menyerupai sahabat itu paling sering menyerupai sahabat Dihya'al paling sering. Siti Aisyah itu sering terpesona Siti Aisyah itu. Ya Rasulullah. Man huwa Dihya? Naam. Allah, ganteng teman artinya. Kanjeng Nabi mesem, kanjeng Nabi aku. Lah mesti kepret bapak mulai syukuran aku. Rabi dalam konon kure sira semane. Wena-wena teman. Tersinggung berat tuh Quran paling tidak kan. Rasulullah mesem. Bareng mendelang wajah Rasulullah dibukakan, bilang Dihya keblesak pisan. Oh, ku Rasulullah, ku maka Rasulullah tenang-tenang baik begitu lihat wajah Nabi kembali. Karena lebih ganteng Nabi dengan sahabat Dihya yang tadi. Lamanya Nabi ini lagi sun, yang lagi prihatin. Kalau menaruh atau, oh itu. Itu sahabat Dihya pacaran sama sok Siti Sofiyah seimbang itu WA-an itu Facebook-an Instagram-an berdua gitu manggilnya juga gimana Abi Dihya manggilnya oh Umi Sofiyah cuman itu pahamannya kan gitu orang sekarang gitu kan lagi tengah-tengahnya pacaran tiba-tiba malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk nikahi ngawin Siti Sofiyah. Apa enggak beban? Serau. Nyeng. Tiba-tiba malaikat Jibril perintah Gusti Allah suruh nikah Siti Sofiyah. Nyeng. Coba gimana pikiran? Umpamanya saya sama Zidan umpamanya sebagian dari teman-teman. Umpamanya. Tiba-tiba saya dipaksa untuk ngawin Malika. Apa enggak keder? Coba. Ininya gimana? Pandangan orang bagaimana? Kan pandangan masyarakat bagaimana? Ya kan begitu. Nabi itu beban psikologis loh. Jangan sembarangan itu. Jangan kemudian menyatakan Nabi garuan sembilan. Itu beban semua secara psikologis Nabi itu. Apa? Ketika Nabi mengawin menikah kemudian Siti Zainab. Siti Zainab itu keamisannya Nabi. Siti Zainab tadinya adalah apa namanya istrinya Zaid bin Haritha, apa enggak beban? Wong bekas tadinya putra angkatnya kok, itu hina sekali di bangsa Arab loh. Ketika istri anak angkatnya sama dengan menantunya, kok ngawin menantunya sendiri? Itu kan moral di mana kira-kira? Apa enggak beban itu? Oh ini satu permasalahan. Ini yang orang enggak tahu masalahnya, yang orang enggak tahu. Jadi semua pernikahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya ini oh. Kayak Nabi Musa contoh lagi. Nabi Musa pernah sakit, ada yang menyatakan sakit gigi, ada yang menyatakan sariawan Nabi Musa itu. Dua pendapat ini. Kemudian sakit,
matur ke Gusti Allah, Gusti obatnya apa ini ngereng-ngereng pisan. Wong serawanan ya. Bintang 754 lam nanuaka. 54. Lah malaikat tunjukkan, malaikat Jibril itu tuh obatnya tuh di daerah ini obatnya mereka saga. Tunjukkan dari kesan Nabi Musa. Mana ning belawak, mana. Pas ada ngambil. Ngambil apa? Saga. Sok berpin sale bebek dipangan, sembuh. Beberapa tahun sakit lagi kayak tadi. Karena waktu itu obatnya saga, kesana lagi makan saga. Kujut tambah nemen. Tambah sakit Nabi Musanya. Coba. Jadi ngadu Gusti Allah, Gusti, ketapa sakit. Kok kono siapa sira mana-mana? Kata Gusti Allah. Lah kamu waktu itu kan minta obatnya apa? Ya itu yang menyembuhkan sama saya. Kamu gak ngomong sama saya apa itu bisa menyembuhkan? Yang menyembuhkan saya bukan saga. Tuh kalau Nabi sih begitu kan. Yang, ya kan bedanya kan. Coba kalau kamu sekarang, kamu obat sakit sariawan saga, saga sakit lagi saga waras maning, saga waras lagi, ngerti? Dudukan hebat aira, duduk Nabi sih rasih masalah ya. Sek hebat itu mati kajeng. Ini itu perbedaannya langsung. Itu namanya imanun maksumun, dijaga dengan Gusti Allah segala sesuatu. Yang ketiga itu imanun mahfuzun. Imanul mahfudzun itu iman tapi dirinya bisa menjaga. Iman tapi awak dheweke bisa menjaga. Ka imanil ulama'i wal awliya. Nah ini. Iman yang dirinya sendiri mampu untuk menjaga. Menjaga keimanan itu. Seperti ka imanil ulama'i wal awliya. Para ulama, para wali itu bisa menjaga diri sendiri. Gitu ya. Yang keempat itu imanun maqbulun. Oh ini. Ka imani wa imanikum, seperti iman kita semua. Ya apa judul terima Gusti Allah. Esuk tukaran, berantem sore, ya wawu maaf-maafan. Malam tukaran, berantem pagi rangkulan. Ya begitu. Wong awam ini namanya berimanun mak. Nah ini kadar iman ini kemudian nanti akan masuk ke dalam zikir. Nah ini dari sini dulu nanti penjelasannya. Baru masuk bagaimana dia akan berzikir kepada Gusti Allah apa tidak. Bagaimana, apakah dia akan merasakan hawa atau zikir apa tidak. Lah di sini dari konsep ini dulu baru masuk situ tuh, gitu. Kemudian asyakura guraku fiddin min azami amradil qulubi kustengah sing agung-agungnya pira-pira penyakit-penyakit yang ngati asyakuta yura guraku fiddin. Fa'awwalu zalika takatana mengkono-mengkono ikal muhlikat iku harus dinekerwakan iku wajib-wajib al-insan apa yuzakiyan teki bersiakan apa kalbu hati insan wa yutahiru lan yusiakan insan kalb min radhilati syakki saking kirendai keragu-raguan fillahi wa rasulih wa daril akhirati lan dari akhirat itu kiamat fa inna zalika harus dinekerwakan syak ragu-raguan iku min azami amradil qulubi al-muhlikat yang hancurakan fil akhirati walati tadurur kamarti apa alati dororan kemelaratan aziman kang agung khususan indal mauti waktu adit teman-teman kani alati wal izam wal iya zalim pelindungan bilayang Allah ila sul khotimah timarin jelaka pungkasan wazah syakuta wikila keragu-raguan iku kodjub tala terkadang dan coba biiklawan kisah sopa badun nas falaya juzu liman kodewong wajadakan memenasyaian min zalika sekemukana-mukana syak ayud mirahu inta nyimpan nyimpan ing syafin dan fiindah kesiman wayatwi dan ngelempit ngelempit man ing syafi fi qalbin dalam hati kesiman fayaqa maka tetemu sopaman Allah syakkan halimu karagu-ragu bali yajibu aling atas seman apa ya syaita itu sungguh-sungguh man fi izalati dharik dalam menyalahkan mengkona-mengkona syak wa lan usah sopaman fina-fina dalam meniadakan syak anu syak man bikun lima yumkinuka mungkinakan man ingma wa minas syakki fillah ayat tak itu tentang katakan sok pemanfi dan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala main barang lah yang baik orang syogia mimas sekeng barang yunafikan afia kerap maka malah tanzing sempurna neket pencucian wa minasyaki mirusul lelak Gusti Allah sengar ragu-ragu dalam putusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat tak kita utang yang katakan sok pemanfi dalam mikir Rasul main barang lah yang baik orang harus mimas sekeng barang yunafikan afir kerap mak kamal ismati ing sempurna ne pengreksa laukan dia Rasul wa zalika utai mengkono-mengkono iki mimma yunafi kamala ismah kati qadima kaini kutakan barang yukhiju ngatuakan ingma mi'an haddil basyariyat sing batas batas sifat kemanusiaan ila haddil
uluhiyah maring batas-batas sifat ketuhanan. Amin ti qadima yusawi kama dan ingma ma'al basyari satan manusia sawan pada ugana fi kulli syai'in bila maziyatin klan tanpa keistimewaan, tanpa keistimewaan. Fakilal itiqadaini makin ikilah karo dua itiqad iku batilun batal. Wa anfa'ul asyaitu li manfaat matas wiji-wiji fi izalatin dalam menghilangkan syak iku su'alul ulama'i yaitu pitakor dari wong kang ngerti-ngerti wong kang faham-faham billahi ta'ala wa bidini kan gamana Allah itu ahlal yakin dan keyakinan wal khusyati ahlil yakin dan keyakinan wal khusyati wa zuddi fi dunia lan zuddi dalam dunia fa'il lam yusadif maka lor metu sopaman metuman wahidani salah satu minum saking ulama fa'liyadzur maka bersikling aliman fi kutubi dalam kitab-kitab ulama alati allafuha kangarang-arang ulama yang kitab fi ulumi tauhid wal yakin lalu keyakinan walastu lan orang harus apa sunukani ngarteni sun menjelaskan sun bisa kikan ragu-ragu main barang ya jiduh kan muman ingma hal sopani sun menusa minal khawatir saking berpura kumerenteng kumerenteng hati wal was-was dan was-was fi umuril iman bimakan barang yang alamu kan ngerti sopaman butelanu ing batalema wa ya jiduh lan musopaman kolbi hati siman musomiman hale hale-hale mantep hale yakin hale itu mancep ala khilafi ingatasi ki perbedaan emak wa nafsirani ki hati siman karihatan haling ingkang apa namanya itu ingkang sengit lo maring emak nafiratan turkang lumayu yaitu menghindar anu saking emak fa inna zalik ustudam karam kabir wa zalik wala was wa yakfi lan ngalap cukup sopal insanu fiya indalam iki was ayak rohu hain tasengit ingiki apa namanya was wa yu'idu lan berpaling sopa si manusia anas yang was-was wa yasta'idu lanjut perlindungan sopa si man mohon perlindungan sopa man pemborak sopa membela gusti Allah min hasak was-was min azamir aram amaradil qulubi al-kibrul khubala wal khuyala wallahu alam al-fatihah.